sinten Imam Saroni. Itu Isa. Kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga, karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, enggak kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya, mulai Dzulqa'dah itu hijab Muharram tersatu kecep. Mulanya kalau mulai wingi Dzulqa'dah aku pandek ngamal nopo mawon sekolah lakon itu masuk mulan. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Wis pokoke macam-macam lah. Karena ada ayami dari di ngendikan Allah minha arba'atun apa? Qurun. Terus wonten tiyang lu sing radi popo. Radi popo terus orang di popo, modeknya itu tukang gawe surujul faros, tukang gawe hiasan, corong lagi apa? Pelanan apa? Pelanannya apa? Jaran, itu gawe sepatu jaran, pelanannya jaran. Takok ini mbak Nabi, kila Nabi Musa, ya Nabi Allah Musa, kalau tak gawe pelana yang bagus saja, karena saya bekerja. Nanti bilang ke kuda, kalau pelanannya kula. Mbak Nabi Musa dicotos, cangkemmu pangeran jadwe jaran. Ambek apa disalahno Musa? Kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane caiku. Aku iku nampa pujian sesuai fahame wong iki. Wiridan ngene ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan wiridan. Ambek Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya, sesat. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakiat enggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, enggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya ben wong pangeran. Ini kan memang masalah-masalah yang enggak akan selesai, la yusalu amma yafalu wa hum nabu yusalun. Allah enggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah, Allah ya terserah tetap yafalu nabu mayasa. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue do ilmal yakin, pas kue wayai roh mlebu. Menaudzubillah napa midhalik. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kue nak kepingin ngalim saiki, kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye sering maca wa min ayati ben dikenalno ayat-ayate Allah. Yo mulai saiki ya mulane ngaji wa min ayati. Ayate Allah kowe golek dhuwit yo ayate Allah, kowe ngopo turu yo ayate.